Guys, saya baru buka aplikasi Tokopedia dan saya baru tahu ada fitur baru yang bikin kita nggak bakal lupa bayar tagihan bulanan kita, guys ya. Jadi di fitur ini kita bisa bayar banyak banget ya. Contohnya bisa bayar internet rumah, beli pulsa, top up paket data. Kalian bisa lihat ini lengkap banget semuanya, guys ya. Bayarnya bisa pakai OVO dan juga kartu kredit. Makanya kalian langsung cek link di description di bawah atau di pin komen buat pakai fitur ini, guys. Hello guys, kembali lagi bersama saya Jason Limit. Jadi video kali ini guys ya, ini aku record intronya setelah videonya jadi ya. Jadi benar-benar ini aku adalah gameplay hero yang dulu itu terlupakan ya, cuman sekarang itu ternyata masih sakit ya. Sekarang masih lumayan sering dipakai sih, cuman benar-benar kayak nggak di nomor satukan lagi ini hero guys ya. Ya langsung aja kita bakal ke gameplaynya aja. Kalian penasaran hero apa, langsung kita gasan ke gameplaynya. Oke, okay, let's go. Oke, sekarang kita udah di loading screennya nih guys ya. Jadi kita main sama ada Fleming, ada Sanji, ada What You Think, ini si Sasa, dan juga ada Ming guys ya. Oke, kita sekarang udah di gamenya nih guys ya. Jadi ini adalah hero yang sesuai dengan judulnya. Ya aku gak tahu nanti aku kasih judulnya apa guys ya. Cuman ini hero itu bener-bener gimana ya, sekarang itu udah jarang dipakai. Padahal dulu itu bener-bener diperebutkan ini hero ya. Salam mahasiswa. Hai, dia panggil nama aku tuh guys ya. Jadi ini musuhnya ini physical kimia ya. Kimia physical itunya, kita mending bikin sepatu armor sih. Nah ini aku menyerah deh guys ya, menyerah sama mereka. Maksudnya aku bukan menyerah gamenya ya. Ini temenku udah dapat first blood, cuman aku gak bisa lawan mereka guys ini di awal-awal. Karena kalau aku lawan mati aku guys ya. Sabar, duar. Nah kalian lihat damage tingginya ya. Nice banget dari teman-teman kita guys ya. Udah dapat 2 kill. Ini kita kalau main langsung ngamuk guys dari istilahnya. Jadi kita itu kalau main offline itu guys ya, itu adalah role dimana kita itu harus jaga lane gitu guys ya. Jadi jaga-jaga lane ya, supaya musuhnya itu nggak jadi gitu loh ya. Kita colong XP dikit lah. Nah XP udah dapet dikit. Sekarang kita pancing nih. Ini harinya datang juga bos. Nice banget. Ini kufranya killing spree loh guys by the way. Luar biasa. Jadi di sini hati-hati. Dar. Oke, kita yang diikat guys ya. Jadi pokoknya nih main ini hero itu gimana ya? Harus tunggu level 4 sih guys baru bener-bener dia itu sakit banget gitu. Kalau belum level 4 dia sakit sih sakit, cuman enggak banget gitu sakitnya ya. Bye, have a great time. Sabar, tahan emosi guys ya. Tenang aja ya. Beuh, gila, ini cover udah 4-1 gak tuh skornya guys ya. Jadi ini santai aja, kenapa? Karena nanti kita udah level 4 ya. Kita bakal injak-injak mereka guys ya, pakai kuda kita. Ada ultinya itu keluar kuda. By the way, ini efeknya ini ya, kombinasi skin Leomorton ini sama recall yang baru itu benar-benar nyambung banget guys ya, luar biasa sekali. Ini Digi ngeselin banget sumpah guys, nggak bohongnya Digi itu awal-awal sakit banget memang guys. Bisa farming. Ya masih bisa farming dulu, slow. Santai dulu. Iya. Mantap banget bos. Kita lagi yang diituin skill 2 nya dia ya. Udah, kita pulang dulu aja bos. Bah, Kiminya solo turtle gak tuh guys? Luar biasa sekali ini Kimi ya. Gile, solo turtle guys dia. Jadi ini sekarang kita bantu temen kita dulu guys. Ya bantu temen kita dulu. Sebelumnya kita potong dulu guys. Gimana kondisi? Aman terkendali sih masih. Masih aman terkendali ya. Ini lagi ngambil kelomang, kita mau hajar nih kayaknya nih. Cuman kudaku masih cooldown bos. Sabar dulu. Tahan emosi guys ya. Tahan emosi dulu. Kudaku masih cooldown ya. Ayo ya kalau mau nih. Thank you.
Kalau lihat ya, udah aku mengamuk nih bos. Sabar dulu, santai dulu guys, tahan emosi. Nah kalian lihat tuh guys, efek recall yang baru ini beli ini guys ya. Aku habis kurang lebih sekitar 1200 diamond ya, tapi menurutku keren banget sih efek recall yang ini. Menurut kalian gimana guys ya? Jadi ini main Leomord ini harus sabar gitu loh guys ya. Harus sabar menunggu kudanya datang kembali guys. Kalau kudanya gak ada itu dia, Leomord tanpa kuda itu bagaikan laut tanpa garam gitu guys. Seriusan. Sabar. 7, 6, 5, 4. Mati deh bos. Sabar. Nih haritnya kemana nih guys ya? Haritnya mana? Tahan emosi. Slow. Dikit lagi jadi Bloodlust X. Cuman kalau main offline itu, bagi kalian para offliner ya, kalian itu punya tugas yang cukup, ya bisa dibilang semua tugas di mobile itu ya punya role masing-masing lah gitu ya. Nah cuman kalau di offliner itu harus jaga lane-nya benar-benar kuat, kalau nggak jebol itu tower kita guys. Nah kita kalau bisa potong-potong gini juga bagus ini guys ya, karena abis kita potong kayak gini kita bisa langsung bantu teman kita nih guys ya. Nah kita ambil kuda kita bantu deh teman kita. Nah gitu guys, kayak gitu guys ya. Cuman kalau kita mau mati, sabar mundur dulu bos. Nah kan mati jadinya musuhnya kan. Kalian dapat kill ya, mantep banget bos. Nice banget walaupun kita belum dapat asis. Dapat nih killing spree, nice banget. Ini jadi ini hero itu sekarang udah mulai terlupakan gitu guys ya. Guys kemana? Apa kemana? Ampun setan. aduh, gila. Ini kita main sama juara MSC nih ya. Entah apa yang merasukimu. Sumpah ini main Mobile Legend pun ada lagu kayak gitu guys. Apa? Coba ini ya, itu lagu guys ya. Bisa dari mana-mana loh. Aku buka Instagram ada lagu itu. Di Mobile Legend pun ini ada itu yang ketik lagu itu. Ada suara ayamnya lagi tuh lagi guys ya. Wah, dapat guys. Mantap banget, bos. Kita udah nyalain ini guys. Sabar dulu. Itu damage burst-nya masih sakit guys ya. Sabar dulu, santai dulu. Sumpah ngakak banget guys itu. Entah. Udahlah, aku gak mau nyanyi. Udah. Sekarang bakal push lane dulu guys ya. Lane atasnya kita bakal dorong dulu aja supaya kita bisa dapet tower atas. Ya kalian ini mungkin udah lama gak lihat aku main hero offline gitu ya. Aku mainnya mungkin mid terus, atau enggak kalau enggak mid mainnya MM terus sekarang gitu ya. Ya karena sekarang aku ini di party ini aku kan nge-push nih. Ya aku nge-push rank, aku itu harus bisa ngisi semua role gitu guys. Jadi kalau butuhnya MM ya aku main MM, kalau butuhnya mid aku main mid, kalau butuhnya tank aku main tank gitu guys. Sesuai kebutuhan ya. Serba ada bos. Oke. Nice banget. Apa itu dia bilang itu? Ntar ini disensor aja ya ini ya. aduh. Sekarang kita ini udah bakal end sih harusnya ini. Jadi ini hero itu bagus banget ya. Aku ini sekarang kan banyak orang pick Terisla itu. Cuma Terisla itu kena counter sama MM guys. Sama Kari itu dia tipis banget jadinya. Sama Bruno pun dia jadi tipis banget. Kalau Bruno ya sama Bruno dia jadi tipis. Kita injak bos. Haritnya kita injak bos. Ini kita injak lagi bos. Mantep banget ya. Jadi ini hero itu kalau misal musuhnya ada yang tipis ya, ada yang tipis, itu enak banget buat pakai hero ini guys ya. Kenapa? Karena ya ini dia bisa langsung incar mereka gitu ya, pakai spellnya tapi harus sprint.
Karena kalau nggak sprint purify sih. Jadi benar-benar abis abis musuhnya lagi lari gitu ya, lagi lari. Nah ini kita WS27 nih guys ya. Musuhnya lagi lari, kita langsung kejar pakai sprint. Itu mati sih sekali di combo sama Leomord ya. Jadi benar-benar ini Leomord tuh GG banget, hero GG lah ya. Buat kalian yang mau bulletnya, aku pakai bulletnya kayak gini nih. Ini aku pakai bulletnya kayak gini. Cuman kalau misal musuhnya ada magic ya banyak ya, aku kadang-kadang bikin bikin ini dulu. Bikin ini gitu ya. Ini bikin Athena gitu. Cuman ya, ya standarnya gini lah standarnya. Standarnya gini standarnya nih. Standarnya ya kayak gini. Emblemnya aku pakai standar assassin yang standar yang lari ini. Penet ini sama ini. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih videonya sampai sini dulu aja guys ya. Menurut kalian kira-kira ya kalian pengen request aku main hero apa lagi? Jadi ini sekarang kita udah top global 1 kari juga nih guys ya. Kalian pengen aku request main hero apa lagi di next video? Dan mungkin kalian pengen request video apa? Kalau mungkin di luar Mobile Legends mungkin agak jarang sekarang ya. Karena sekarang nih aku main ini dulu, lagi main push rank, jadi aku ngisi-ngisi. Lagi push rank, jadi aku maksudnya main Mobile Legends terus gitu loh, gitu ya. Oke, jadi thank you banget buat yang nonton. Kalian coba komen di bawah, kalian pengen request video aku main hero apa. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye-bye.